Gijon, sadar kamu? Wak. Allah. Gijon, sadar. Gijon. Ma, lu sini, Pak. Bah, itu si Gijon. Jon. Lu jangan kabur, tungguin aing. Yang keluar bukan jin baik. Ya Allah, ya Rabb. Allah. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di TTM Reborn, teman-teman, bareng gua Gijon guys ya. Oke, malam ini kita bakalan eksplorisasi di salah satu gedung terangker guys ya. Jadi buat teman-teman stay tune terus, jangan lupa tap share-nya kencengin. Seperti apa keseruannya di lokasi ini? Anjim. Kayak ada yang ngelebat coy. Oke, seperti apa keseruannya nanti gue di gedungnya. Kalian tetap stay tune, bantu share, bantu tap layar, jangan kasih kendor ya. Biar gue semangat. Ratogel, thank you brother. Ya, kali 500 cepet. Gue sambil jalan, karena perjalanan gue agak lumayan jauh ke arah. Thank you, itu siapa yang ngirim itu? Kakakku, thank you kakakku. Kak Bocil, Mr. Arabik, Ratogel, thank you. Apel jin doang mah nggak ngaruh buat gue mah guys. Cuman apel jin doang ya, apel jin doang. Segini guys. Apel jin doang segini, nggak ada minyak paling hebat. Kasih gue minyak paling hebat. Hah. Ntar coy ya, tuh gedungnya tuh. Tuh gedungnya. Gedungnya ya, masih jauh coy. Marni, di mana Marni? Nggak ada Marni. Belum ada Marni coy. Ya. Mana? Nggak ada si Marni. Ada juga Cau. Ya, di sini ada Cau kanan. Kanan ada Cau, yang ada Cau, guys. Ada jantung Cau. Kanan mana? Nggak ada apa-apa di sini, Cok. Wah, bulan purnama, guys. Bulan purnama, coy. Bulan purnama. Norvendi, thank you. Tap share-nya kencengin, guys. Ya. Apel jin doang. Ada bocil 05 yang ngasih kalung John. Apel jin doang. Kalian minta gua barbar atau santuy coy? Coba typing. Apel jin doang, nggak bisa bikin gua ketiduran. Kenok. Kalau tidur iya, kalau ketiduran kagak. Hei, wahai semua penunggu yang ada di sini, keluar kalian semuanya. Nih saya Gijon TTM Reborn datang menantang kalian. Kalian typing Marni. Mana sih Marni sih? Hah? Mana Marni, mana? pisang, Jon, daun pisang. Aman, Jon, aman. Gak usah lupa. Ini jalan gua naik ke atas. Ini jalan naik gua ke atas dan dia... Ini pohon pisang atau apa ya? Pohon pisang kok ada matanya ya? Pohon Balu, lu sini dulu bentar deh. Air aqua. Lupa, gue belum minum aqua. Minum dulu mbah, please. Aqua, bukan si Marni, Cok. Bukan si Marni, itu gue yakin bukan si Marni. Masa si Marni matanya merah gitu ya? Bukan, seriusan bukan. Minum dulu, minum. Bukan lontong, bukan si Marni, gue yakin itu. Bukan lontong, bukan si Marni, bukan Wawo, Cok. Dia pakai jubah putih, rambutnya kayak putih, matanya menyala, Cok. Mbak, minum dulu. Bentar, guys, sabar, tenang, minum dulu. Mbak. Aku minum dulu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Baru juga mau mulai. Minum dulu, Mbak. Minum dulu, aku butuh aqua dulu, Mbak. Ya Allah, tenang Jon, tenang ya. Baru mulai kita. Ratogel, brother, thank you. Kali 500 jebret, cuman ada di Ratogel. Kenapa, Jon? Minum dulu. Daun pisang itu aman. Iya, daun pisang aman, bentar. Pisang aman, tenang, udah. Oke. Lu ngapain? Pegangin dulu ya, Mbak. Ya Allah, ya Robi. Gue minum dulu, tenang. Daun pisang aja. Allahu Akbar. Baunya wangi banget, Jon. Katsuri tambah apel jin, Jon. Seger banget. Oke, guys, lab malam ini disponsori Aqua. Mas. Semoga aja honor Aqua lihat Mas kita. Jadi di endorse. Bah, lu bukain gerbang gue dulu sana. Lu bukain dulu gerbang. Lu udah dapat tantangan dari viewer semuanya. Udah maju. Siap. Maju, Mbah. Dapat. Kok saya yang suruh maju? Siap, maju, Mbah. Oke, ngapain gue takut sama setan? Gak ada ceritanya Gijon takut sama setan. Kita buktikan, guys, mental gue atau mental setan yang ada di sini yang bakalan kena mental. Kalian minta gue barbar atau santuy, coy? Coba typing. Kalian minta gue barbar atau santuy? Kalau kalian minta gue barbar, gue acak-acak lokasi ini. Ya, kalau bisa gue bakar ini lokasi. Barbar. Siap, Kalisa. Send me paus, Kalisa. Send me lumba-lumba. Gitu. Thank you, Ratogel. Rato, Ratogel. Jebret kali 500. Ekstra Jososo, thank you. Nih, gue maju. Ya. Gue maju, Cok, nih. Nih, gue maju. Mana setan yang tadi? Keluar kau. Astaga, Kalizawati, thank you. Berkah barokah mau macrot alang beo. Nyamannya. Bukan main, guys. Oke, guys, teman-teman. Jadi sekarang gue tepatnya berada di depan gedungnya. Ya, bisa kalian lihat. Gedungnya seperti ini, guys. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika gua berada di dekat gedung Fendi barokallah, gua udah ngerasain sesuatu yang agak sedikit berbeda, coy. Ketika gua sudah mendekati gedung ini, gua ngerasain sesuatu yang agak sedikit berbeda. Atas mana? Kalian jangan pada halu, coy. Atas mana? Wahai jin, wahai setan, wahai iblis penunggu yang ada di sini, keluar kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadamul ruh, ya khadamul jasad, ya khadamul jin, ya rijalul gaib, ya bada, ya badi, ya maiti. Kun robuna nuril jakim sir. Zat, sifat, hadir, wujud, buat buat Mbak ini sosok apa Mbak? Dia pakai jubah putih kok matanya nyala Mbak. Aduh Gege Alois. Mbak ini sosok apa? Ini kayak sosok yang tadi ngadang gua Cok. Ini kayak tadi sosok sosok kelar John. Apa John, tantang aja. Ini sosok apa Mbak? Gua baru lihat sosok kayak beginian Mbak. Seriusan, selama gua explore gua baru ngeliat sosok jubah putih kok matanya merah kayak mata api Mbak. Astagfirullahaladzim. Gua naik, Allahu Akbar. Siapa? Naik, jangan. Naik, jangan. Naik, jangan. Atau gua main di bawah dulu guys. Tenang coy, ini baru permulaan. Apel jin doang, nggak bisa bikin gua kenok. Ya, apel jin doang nggak bisa bikin gua kenok. Ingat itu ya. Wahai dedemit setan iblis, saya undang kalian semuanya buat datang. Yang katanya tempat ini angker. Yang katanya tempat ini angker, guys. Gua bakalan bercerita sedikit tentang gedung ini, teman-teman. Jadi gedung ini, pertama awal mula gue ditemuin sosok yang namanya si Marni. Di sini guys, itu jelas banget teman-teman. Ya, gue berani sumpah. Gue berani sumpah demi Allah, pertama gue ditemuin sosok si Marni. Di sini Cok. Ketika gue posisi di sana, dia di sini coy. Gila, gue langsung merinding, Cok. Cuman si Marni doang tapi nggak bisa bikin gue ketar-ketir. Mana buat semua penunggu yang ada di sini, hadir kalian semuanya. Wujud kalian semuanya, tunjukkan eksistensi, interaksi kalian dalam bentuk apapun itu. Jikalau kalian ada di sini dan jikalau kalian merasa terganggu dan nggak suka dengan kehadiran saya di sini, wahai jin, wahai iblis penunggu penghuni yang ada di sini, benturkan energi kalian, rasuki raga gua, kalau bisa bawa gua Gijon ke alam kalian. Mana yang katanya tempat ini angker, yang katanya di sini banyak siluman, yang katanya di sini pembuangan jin. Keluar kalian semuanya, wahai jin dan jun. Apapun itu jenis bentuk kalian, lemah kalian. Mana Mbah? Mereka pada takut sama aing. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Siapa? Siapa? Metuwo kabeh. Karo rojo-rojone. Aing nggak takut sama kalian, ya. Gue udah ngerasain kalian udah ada di sekeliling gue, ya. Coba muncul semuanya, hadir semuanya. Gue bakalan ke arah sebelah sana dulu teman-teman, karena gue ngerasain kayak ada energi besar di ujung sebelah sana guys. Ayuni, thank you. Ayuni, fokus gini, kasih paham ke pewar kita, kasih paham. Kita kasih paham. Ini apa Cok? La ilaha illallah. Astagfirullah. John, ada bebek gombel tuh John, di atas John. John, bebek gombelnya ada John. Mbah. Bebek gombelnya John, hijau-hijau John, masih nyempluk John. Allahu Akbar, ini jangan sosok. Fokus ke bawah John, jangan fokus ke bawah kamu John. Gak usah takut kamu John. Kalau kamu fokus ke bawah takut nanti kamu John. Mbah, ini sosok apa Mbah? Tinggi besar hitam. Fokus ke pepaya, jangan ke bawah. Kalau ke bawah kamu kabur. Oh iya Mbah. Ini sosok apa Mbah? Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Innalillahi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, dia masih ada Mbah. Masih jauh itu, masih jauh. Allahu Akbar. Susah buat ngejar kamu, tenang aja. Dia di balik pohon pisang Mbah. Astagfirullahaladzim. 500 kali jebret. Ratogel. Aduh, ya Allah, gua harus kayak gimana ini? Josenul Cristiano. Barokallah, Josenul Cristiano. Pergi lo. Jangan ganggu gua dulu ya. Ini gua baru mulai. Ya. Woi. Extra Josusu, thank you. Siapa? Siapa? Allah, Extra Josusu. Ada suara yang nangis, bah. Bang Ketoprak. Thank you, Bang Ketoprak. Thank you, Babang. Alang Beo. Extra Jos, Alang Beo, Ratogel, Kak Liza. Kaliza lumba-lumba. Banyak orang-orang baik masuk ini. Kaliza, biar aku jadi lumba-lumba di sini. Biar nanti aku makan setannya sama lumba-lumba, Kaliza. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Mbah. Ini apa, Mbah? Astagfirullah. Yang tadi ngintai kamu dari awal kamu masuk gitu. Ini yang tadi ngintai gua. Yang tadi aku rasakan energi. Ini sosok gua. Yang tadi ngintai gua, Mbah. La ilaha. Di atas, tiba-tiba ada di bawah. Dia bisa pergi kemana aja. Astagfirullahaladzim, ini sosok yang tadi, Mbah. La ilaha illallah. Gua nggak tahu ini sosok apaan, Mbah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Barokallah bi. Innalillahi, ya Allah. Barokallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bah, gua di sini ngerasa kayak udah dikelilingin, bah. Gua di sini ngerasa kayak udah dikelilingin sama sosok-sosok jin-jin gak ada akhlak. Turun kau. Marni. Hanya hantu-hantu kecil di sini. Gak ada ritual-ritual di sini apapun yang saya rasakan. Ya Allah, ini siapa? Kok pindah ya di sini ya? Ini semua jin-jin yang bisa merubah kita untuk menjadi laknatullah di sini. Hati-hati kamu. Bah. Allahu Akbar. Ayo Anastasia official. Astagfirullahaladzim, Mbah. Mbah, ada dua, Mbah. Astagfirullah, itu bukan si Marni, coy. Dia memerintahkan Wawonya untuk nyerang kamu, hati-hati. Ya Allah, dia memerintahkan Genderuwonya buat nyerang kamu, hati-hati. Dia itu kayak semacam penguasa di sini. Dan si Wawo ini kayak disuruh. Oh ya Allah. Allah, enggak, Mbah. Bah, kaki gua nggak bisa jalan, bah. Bah, kaki gua nggak bisa jalan, bah. Tolong, bah. Bah, kaki gua. Bah, tolong. Bah. Sini. Astagfirullah. Kaki. Anjing. G-O-B-L-O-K kamu itu. Pantesan gak bisa jalan, anjing. Gue mau ngejalaninnya. Ini nih, gue tuh mau ngejalanin yang kaki yang kanan. Kan Mas Ayu Anastasia official. Barakallah. Astagfirullahaladzim. Nah. Kalau ini gua nggak takut. Kita kejar. Setuju nggak? Guys? Si Marni doang. Nggak bisa bikin gua ketar-ketir. Jin setan yang paling kuat. Raja jin, raja iblis. Penunggu penghuni yang ada di sini. Keluar semuanya. Tungguin gua kejar lo, Marni. Cium, siap, Kalisa. Ya, satu paus kita cium kalau bisa nyium setan ya. Gua nggak pastiin tapi Kalisa bisa dicium ya. Kejar, kita hitung ya. Kita hitung sampai 3, guys. 1. Terbang, coba kamu itu. Terbang ke atas. Ratogel. Ratogel. Jebret kali 500. Jebret kali 500. Lu setan, lu bakalan dipetir sama Ratogel. Karena Ratogel pasti bakalan pecah. Petir kali 500.000. Ya. Ratogel. Gua nggak takut. Tungguin lo. Tungguin lo. Tungguin lo, gue kejar lo anjing. Karena ada Ratogel. Mana lo, ha? Mana lo? Don. Kemana lo? Al-Fatihah kalau begitu. Kemana lo? Keluar semuanya. Lempar batu kamu. Mana lo, ha? Kemana lo, ha? Keluar, wahai jin setan iblis laknatullah. Cuman kayak gitu doang. Oke teman-teman, sekarang gue tepatnya berada di lantai 2 guys. Nih ya, gue di lantai 2 guys. Gue penasaran sama sosok yang ini mbah. Kabut guys. Gue penasaran sama sosok yang putih ini guys. Ini bukan si Marni, matanya menyala bangku. Gue nggak tahu ini siapa. Dia jauh banget guys, dia ada di ujung sebelah sana. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gue kejar jangan ya. Percuma cok, ketika gue ngejar ujung-ujungnya cuman di ghosting doang. Ini gue zoom. Nggak bisa terlalu jelas cok karena jauh banget. Simpan tenaga kamu. Hati-hati di sini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ada api keluar. Allahu Akbar. Kabi, thank you Kabi. Allah. Bah, dia ada di ujung bah. Si Marni, mbah. Dia ada di dalam toilet mbah. Jauh banget mbah. Gue samperin jangan ya. Guys. Aduh, ini dasar si Marni nggak ada akhlak. Sini lu. Masa gue di sini harus nyebrang? Hah? Gue harus loncat gitu dari sini? Gue di lantai 2 cok. Mana setannya keluar? Jangan cuman jauh-jauh doang. Gak bisa kalian ngasih interaksi yang paling hebat. Pensiun aja kalian jadi setan. Yang katanya tempat ini angker. Yang katanya tempat ini banyak pembuangan jin. Banyak jin-jin yang berkeliaran. Banyak raja jin, raja setan, raja iblis. Keluar! Lemah kalian. Ini tempatnya pembuangan para jin-jin, setan-setan laknatullah. Jangan macam-macam kamu di lokasi ini. Ada korin nggak? Nggak tahu, cok. Gue masih aman guys. Selama ini gue belum ada dikasih interaksi yang paling hebat. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini sosok apaan mbah? Mbah ini sosok apaan mbah? Dia di bawah mbah. Tinggi besar mbah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya Allah, John! Allah Akbar, diseret sampai dalam. Astagfirullahaladzim. John! La ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allah. La ilaha illa anta subhanallah kuntum. John, John sadar kamu? Wak. Allah Akbar, la ilaha Allah. John, Gijon jangan terpengaruh kamu. Gijon jangan terpengaruh kamu. Dengarkan kata-kata saya. Jangan terpengaruh dia. Gijon. John, sadar. Gijon. Allah. La Allah. 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 Ya Allah. Astagfirullah ya Allah ya. Allah. Allah Akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah, astagfirullah. Oh, setan kau laknatullah kau. Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah. John bang. Wan. Allah Akbar. Hei, lepaskan dia! Lepaskan dia! Allah Akbar. Kau, setan kau. Allah Akbar. Astagfirullah. Hei, keluar kalian! Allah Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allah Akbar. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bangun, jangan pingsan kamu, jangan pingsan, bangun. Bangun. Gue kenapa, Mbak? Gue kenapa, Mbak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gue kenapa, semingkir kue. Allah Akbar. Lu gak pernah taing, Wak. Enggak, itu tadi ada tangan, Jon. Ada tangan, Jon. Serius, ada tangan, Jon. Jon. Ada tangan, Jon. Ada tangan tadi, Jon. Aku napuk tangan. Aku nangkep tangan, bukan. Kita ingin ditabok dong, ya Allah. Biar nggak pingsan kamu itu. Serius, ada tangan tadi tuh. Udah jangan ceng. Ini kan satu, ya. Ini kan satu, satunya belum. Dah tuh. Anjing aing dikepret dong. Udah, bangun. Bangun kamu. Aing kenapa? Untung dikepret doang. Bisa bawa? Enggak, kenapa? Kenapa barusan rebahan? Enggak tahu aing bawa ya? Enggak. Mana ada Gijon ketiduran. Udah nih. Gua masih berani keluarin setan semua di sini, Mbak. Coba. Keluarin. Jini beli setan genderuwo kuntilanak wewe gombel yang paling kuat di sini, keluarin. Gua belum kenok. Parah, sakit ya. Sakit aing dikepret sama Badarmo, parah. Ya udah, masih lanjut? Masih kuat? Kuat, ngapain gua malu-maluin? Malu-maluin gua masih kuat buat nantang. Keluarin dulu setan-setan semua yang ada di sini. Tangan gua teplek. Keras banget. Iya anjing, main dikepret dong, ditabok. Woi, Mbah, keluarin setan dulu yang ada di sini. Keluarin semuanya. Mana? Di mana? Keluarin jin, setan, iblis, genderuwo, kuntilanak, wewe gombel. Apapun itu. Tadi ada di dalam. Woi. Duh. Buat setan, buat iblis, buat jin, hadir. Mbah. Ma, lu sini, Mbah. 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 Itu si Gijon. Jon. Lu jangan kabur, tungguin aing. Anjim, lu enak-enaknya diem di sini. Apa lu kabur, coy? Keluarin, enggak. Gua mau nyamperin Badarmo. Apa lu kabur? Ya. Nih. Gua minta Badarmo keluarin setan, jin, iblis yang ada di sini. Jarang enggak ada 20 meteran, kenapa kabur kali? Enggak kabur. Gua nyamperin Badarmo. Gua minta. Kalau gua mah enggak kabur, Bang. Gua minta Badarmo suruh keluarin setan, jin, iblis, setan yang ada di sini. Coba keluarin, gua tantang Badarmo potensi. Buat keluarin jin, setan, iblis, penunggu penghuni yang ada di sini yang paling hebat. Keluarin, Mbah. Yang paling kuat itu jaket siapa? Jaket dukun. Diam ya, jangan banyak ngomong, biarin aja. Pura-pura nggak lihat. Ada tangan, Mbah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Wak. Ya. Wak, lu nggak apa-apa? Belum apa-apa, ketiduran, Wak. Wak. Hah? Aduh. Wak. Sakit. Apanya? Wak. Dada apa hati? Hati. Wak, 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 Wak. Hatinya sakit. Ya. Apel jin doang. Nggak bisa bikin Aing ketar-ketir. Lo jangan ngomong-ngomong aja. Ini beneran sakit, ini dada gua. Mbah, di belakang lu. Mbah, no. Apa? Di sebelah sana. Apa? Di sebelah sana. Mbah, tuh benerin itu, Mbah. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Tembok, Mbah. John, jangan. Udah, Mbah. Ini belum udah. Kalau ada setan, gua pentung pakai ini. Lu aman nggak? Turun. Apaan nggak kalau gua? Ini hitam nih, guys. Ini kalau kena muka cocok. Nah, kan? Itu tuh lu mau kemana? Lu mau kemana? Lu kalau mau balik aja sana. Kenapa balik lagi ke sini? Kenapa balik lagi ke sini? Anjing, gue banting lo pakai ini lo. Berani nggak lo? Tabrak, jangan dibanting. Tabrak kalau berani. Hah? Jangan banting lo. Hah? Mana lu, hah? Mana lu? Mbah! Hah? Kemana lu, hah? Hati di mana, oi? Hati lengit, oi. Tas. Hati lengit, oi. Tenang, cok. Ada setan gue banting pakai ini. Tas. Hati hilang, hati. Itu tadi lu pas uji nyali gimana? Gak apa-apa, hati hilang, asal jangan hati yang hilang. Mana ada uji nyali, dia jatuhnya ada di mana lo jatuhnya? Tadi lu nggak tahu, gue lupa lagi. Halo? Coba pakai itu. Halo. Coba pakai itu. Cek. Tenang, kalau ada setan gue pentung pakai ini, cok. Ya. Tenang, gue di belakang lu, Wak. Kalau ada setan gue pentung pakai ini, tenang. Aman, lu aman. Lu mau kemana? Hah? Lu mau kemana? Nah, mundur kamu. Jangan yang ada. Mundur kamu. Jangan pakai panci. Guru, itu tongkat cutpatkai, guru. Bukan tongkat guru. Itu tongkat cutpatkai, guru. Bagian Badarmo kalau yang hitam-hitam kayak gitu mah, guys, bukan. Kenapa? Hah? Kaki lu takut sama setan? Nah, gini Mbak, udah biarin aja. Ini giliran si Gijon. Lu takut sama setan? Gak usah diapa-apain, ini giliran lu, Bro. Udah, mati. Ajar, Bro. Terus lu mau pada kemana? Mau apa dulu? Minum dulu. Hah? Terus lu mau kemana? Lu udah gak berani. Nantang gua? Iyalah. Hah? Iyalah. Oke, kita buktikan, guys. Mental gua atau mental setan yang ada di sini. Sana lu pergi sana semuanya. Kalau lu tega ninggalin Aing, sana pergi. Sana pergi. Sana pergi. Sana pergi lu. Sana pergi lu, Mah. Sana lu pergi. Gue pastiin mereka pergi dulu. Sana lu pergi semuanya. Sana tinggalin gua. Gua nggak apa-apa. Sana lu pergi. Gua masih kuat, gua masih berani. Sana lu pergi. Pergi. Udah sana pergi semuanya. Udah sana pergi. Tinggalin gua. Udah cepat lu pergi semuanya, tinggalin gua. Ya Allah, lu tega banget, sumpah. Parah, sumpah parah. Sana pergi, gua nggak peduli. Sana pergi. Bodoh amat, sana lu pergi. Bodoh amat, sana lu pergi berdua. Ya, tega lu. Oh, tega banget lu, anjing. Pak Darmo, untungnya jauh Mbah, untungnya jauh, astagfirullahaladzim, untungnya jauh, ya Allah, astagfirullah, anjing, aduh, astaga Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku. Pergi ke sana. Bentar, Mbak. Semoga di dalam teko ini... Jangan dilempar-lempar kamu itu. Hei. Semoga... Apaan kamu ini? Bentar, Mbak. Semoga di dalam teko ini ada jin yang baik. Gue bakalan minta 3 permintaan. Kalau keluar jin yang ada di teko ini, ya semoga aja. Bismillahirrohmanirrohim. Jin, tolong jin. Saya mau jin, saya mau minta 3 permintaan jin. Bukan gublak gebluk, bukan jin lu setan yang gue panggil jin yang ada di teko ini. Jin, gue minta 3 permintaan jin. Jin keluarlah jin. Woi, bukan lu setan. Gue lagi minta permintaan sama jin yang ada di dalam teko ini. Jin dan Jun, Kak Cecenia. Hey, siapa lo? Jin, cepat keluar Jin. Jin, tolongin gua Jin. Kasih gua 3 permintaan Jin. Jin, ini udah gua gosok-gosok. Gua harus gosok-gosok pakai apa biar jinnya keluar, Ma, ini biar jinnya keluar, Ma. Ini ada suara terus di dalam toilet, Mbak. Ada suara terus di dalam toilet. Gua mau minta permintaan dulu. Loh. Baru sampai dipantau kamu, jangan sampai kenok kamu, kabur kamu. Allahu Akbar, ya Allah. Wah, lah udah baru sampai kita ini. Allah ya Rabbi, masa iya kena terus ini anak satu, kenapa nih? Pura-pura dia kayaknya itu. Tidur, kalau kena biasanya keseret dia. Bangun kamu, bangun. Dan manja kamu itu. Gijon, bangun. Bangun kamu. Jangan pura-pura kamu. Anjing. Ya Allah, yang pura-pura pingsan. Nah, kenapa kok pingsan-pingsanan kamu itu pura-pura? Lu bener-bener udah gak mau nolongin Aing, Mbah. Lu udah bener-bener gak mau. Lu parah. Mbak, lu gak mau nolongin gua. Ya Allah, yang bisa nolongin cuman pura-pura atau beneran gitu loh. Yang bisa nolongin cuman mungkin jin yang ada di dalam teko ini. Jin, saya minta 3 permintaan Jin. Jin, keluarlah Jin. Jin, saya minta 3 permintaan Jin. Kalau Badarmo sama Wak Hendrik udah gak mau nolong. Yang keluar bukan jin baik. Udah. Kabur, hadapi dong. Katanya berani, katanya barbar, katanya nantang. Anjing. Mau kemana kamu? Mau kemana ini? Mau kemana? Astagfirullahaladzim. Anjingnya. Wah. Nyerah dia, nyerah. Nyerah dia. Astagfirullahaladzim. Kabur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sorry guys, gue cuman jalan cepet. Hati-hati kamu, jangan kabur-kaburan seperti itu kamu. Gue cuman jalan cepet, coy. Gue nggak takut ya. Gue cuman kaget doang. Gue kira yang keluar itu jin baik. Minyak apel jin aja, sosok-sosok mereka ini. Kasih gue minyak yang paling hebat, mbak. Guys. Kasih gua apel jin. Minyak yang paling hebat. Jangan apel jin. Apel jin mas segini. Kanjuli. Apel jin mas segini. Ya. Weh. Kakek Zeus, gua minta tolong. Ya Allah. Ada si Marni lagi PMS di atas, mbah. Gue mau minta tolong sama kakek Zeus aja sekarang, mbah. Hei kakek Zeus, Ratogel, keluarkan kali 500-mu. Kakek Zeus, Ratogel, keluarkan kali 500-mu. Gue nggak minta tolong sama lu lagi, mbah. Lu nggak nolongin gue, mbah. Kanjuli, kakakku. Dia ada di atas, mbah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Innalillahi, banyak banget, mbah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, ini matanya. Astagfirullahaladzim, banyak banget, mbah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladzi yasfahu indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yahudduhu hibduhuma wa huwal aliyyul adzim. Allahu akbar. La ilaha illallah. Kun fayakun. Atas izinmu ya Rabbi Allah. Saya minta tolong hanya kepadamu ya Allah. Saya nggak akan minta tolong sama Pak Darmo, karena Pak Darmo nggak mau nolongin Allah. Nggak mau nolongin gua. Ya Allah, tolong nih gua ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nggak ngilang, bah. Kok nggak ngilang, bah? Pak Jon, kenapa kamu? Kok nggak ngilang, bah? Kok malah tambah banyak, bah? Bah, kok nggak ngilang-ngilang ya? Kok nggak ngilang-ngilang ya? Padahal gue udah jampe-jampe. Gue udah baca surat Al-Quran. Udah jampe-jampe. Kiri, dia duduk. Kiri, pik. Kanan. Kiri, duduk dia. Kiri. Lu kayak tukang parkir aja. Lu jadi tukang parkir aja. Kiri, kanan. Lu jadi tukang parkir, Badarmo. Lu udah gak mau nolongin gua. Badarmo, tolongin gua. Badarmo tolongin gua. Mbak, udah mbak tolongin gua, ini setannya nggak mau pergi. Dia ngehalangin aing. Lu kalau lu udah nggak mau nolongin gua, udah gua di sini bakalan pura-pura pingsan lagi. Seriusan gua mah. Mbak, aing nggak takut. Aing nggak takut. Sini lu setan. Gua kejar ya, gua kejar. Gua hitung sampai 3. 1. Gua kejar, serius gua kejar. 2. Diem lu, lu gak ngilang-ngilang, gue jampe-jampein juga. 3, 4, 5, gue kejar lu anjing. Diam lu siap bangke. Gue gak takut sama lu setan. Sini lu, gue gak takut, samperin gue. Sini, gue gak takut sama kalian. Bangke lu. Dibilang menjalik, ada Gijon kabur, takut ngompol. Gua haus. Takut ngompol kamu. Enggak. Gua haus, Mbak. Gua haus, please. Gua pengen minum, Mbak. Cek celana ngompol enggak itu? Enggak. Aman, Mbak. Bentar, Mbak. Cepet, Mbak. Gua haus, Mbak. Bang Lion Black. Nah, lo. Joget dulu. Ntar dulu, Mbak. Anjir. Ntar dulu, Mbak. Bentar. Astagfirullahaladzim. Ratogel 500 kali jebret. Bentar dulu ya. Sabar dulu ya, guys. Kencingnya berasap. Iya, kencing aing sakti, Cok. Kencing aing aja berasap. Ya. Jadi jangan anggap aku sepele, guys. Jangan. Jangan anggap aku anak kecil, Paman. Jangan anggap aku anak kecil, Paman. Aku sudah buluan. Ya. Jangan anggap aku sepele, guys. Ya. Kencing gua aja lihat. Ini bekas kencing gua nempel di tangan sampai ngebul-ngebul, loh, Cok. Kita buktikan malam ini. Ya, iya, jangan panggil aku anak kecil, Cok. Aku udah buluan, guys. Jon, joget dulu. Nanti dulu, Mbak. Ini pantat udah empot-empotan kayak pantat ayam. Ya, ini pantat gua udah empot-empotan kayak pantat ayam. Mbak, itu kayak ada mobil nyala, siapa, Mbak? Belum, ini kamu udah nyerang belum? Mbak, ada siapa, Mbak? Kayi. Ada viewers. Ada viewers suruh jinjali lah. Iya, barokallah Kai, Masya Allah. Lagi ditanyain mau ikut jinjali lah gitu. Berani nggak gitu? Suruh jinjali lah. Ada viewer, guys, ada viewer. Kakakku Kai. Bagiannya sekarang maju dulu. Uji nyali viewer ya, guys, setuju nggak? Ratogel, jebret kali 500, thank you. Woi. Oke, siap. Bentar guys. Nanti kalau gua nikah, gua malam pertamanya bawa ke tempat horor deh, putih-putih kayaknya seru ya, guys. Udah. Ate. Ya udah cepat. Lo kalau bisa dari atas yang bawah, bawa langsung atas langsung ke sini. Oke. Nih. Durasinya panjangin wahai yoi. Oke, jam 12 malam nih, waktunya kamu maju. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Kun fayakun kun rabbuna nurul jakim. Sirzat sifat wujud kawujud yang wujud ingkang lakunipun sijab bang paine Wak Hendrik menika ingkang kula tumbalaken ingkang pungoso sing wonten mriki. La ilaha illallah la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahu akbar. Oke, teman-teman, malam hari ini tadi ada teman-teman dari saudara-saudara kita dari Universitas Parahyangan, guys, datang ke sini buat ngerasain bagaimana suasana tempat di sini. Jadi tadi agak sedikit terjeda ya guys. Dan sekarang gue bakalan lanjut tempat ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, yuk kerasin lagi sharenya, kerasin lagi tap-tap layarnya, kencengin terus cuy, lemparkan gif-gif terbaik kalian karena ini udah jam 12 waktunya lop oren dan gelang-gelang teman-teman, supaya lab kita jadi trending di TikTok teman-teman ya. Oke guys. Oke, sekarang gua maju ke depan teman-teman ya. Thank you very much buat kalian semuanya yang masih standby di room tim Terobos Mitos teman-teman. Bakalan jadi waktu yang panjang coy. Tadi Gijon baru nyampe lantai 2 dan sekarang gua bakal tuntaskan sampai lantai atas teman-teman. Oke. Thank you ya guys buat Loporen dan Dil. Thank you guys. Berkah selalu, murah rezekinya buat teman-teman semuanya. I love you so much guys. Oke teman-teman, kita main santai dulu ya. Kita main santuy dulu dari bawah. Nanti gua coba kerasin pas gua main di atas teman-teman ya. Oke, permainannya gua bakal santai di tengah-tengah, di awal, dan gua bakalan habis-habisan di pas gua waktu beres mau beres guys. Jadi pas gua waktu beres mau gua ketiduran, mau gua kenapa-napa, itu udah nggak apa-apa men, karena udah beres waktunya. Oke? Biar kalian bisa melihat suasana di sini yang dulu gua lihat ada keranda terbang di sini, mudah-mudahan sekarang bisa terlihat lagi guys. Oke teman-teman. Jong. Wah, korunnya kosong ya. Bukan main. Terobos aja Wak, boleh saya kencing sebentar? Takutnya saya kencing kayak Gijon, boleh ya? Saya kencing sebentar ya guys sebelum gua mulai bar-barnya teman-teman. Gua kencingnya di sini aja, nggak usah jauh-jauh ya. Jangan lupa kalian follow orang-orang baik yang ada di deretan atas guys. Jangan lupa kalian follow dari 1 sampai 99, follow aja guys. Ikutin orang-orang baik guys, mereka itu orang-orang baik semuanya teman-teman. Ah, gua udah. Thank you. Berkah selalu buat kalian semuanya. Tuh kan, harusnya si A itu sendiri. Si abang itu harusnya sendiri kesini. Bang, nonton gak lu bang? Mau nyobain gak bang? Abang-abang yang barusan, yang ikut uji nyali, mau nyobain gak? Baru aja mulai gua udah diperlihatkan ada sosok kuntilanak di atas coy. Oke lah men, baru kuntilanak doang ya. Lantai 3, lantai 4 kayaknya tuh. Yang penting jangan orang coy. Kalau orang gua takut. Takut gua dihantam dari belakang. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman TikToker, persiapkan mental kalian. Are you ready guys? TTM Reborn, passwordnya dulu guys. Oke teman-teman ya, malam hari ini gue sedang berada di salah satu gedung angker yang ada di daerah Bandung cuy. Dan perlu kalian ketahui, gedung ini merupakan salah satu tempat 7 tempat paling angker versi on the spot guys. Anjay, versi on the spot, tapi bener cok, fakta itu. 7 gedung paling angker di Indonesia versi on the spot yang ada di Bandung ini. Ini namanya planet Namek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ususon buat semua penunggu yang ada di sini. Kuntilanak, pocong, genderuwo, sosok apapun yang ada di tempat ini, saya Wak Hendrik sebagai presiden goib menantang kalian buat bereksistensi di sini. Tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu hadir, nampak, wujud. Oke teman-teman, sekarang giliran gua naik ke atas guys. Udah cukup men barbarnya ya. Nanti gua langsung lantai 2 udah aman ya. Sekarang gua naik lantai 3, lantai 4. 1, 2 udah disisir sama Gijon. Dan sekarang gua bakalan naik ke lantai 2. Buat teman-teman viewers, gua minta bantuan supaya gua fokus di sini, supaya gua fokus explore. Kalian ucapin makasih buat orang-orang baik kita ya, teman-teman ya. Dibantu sama moderator kita guys. Biar gua fokus, Badarmo fokus, Gijon fokus di sini guys. Oke, karena gua bakalan naik ke lantai 3 dan 4 coy. Oke, teman-teman bantu ucapin ya guys kalau kalian support kita. Gila men, suasana di sini udah mulai dingin dan gue udah ngerasain ada merinding-merinding sedikit guys. Gak bakal lama-lama, gue langsung naik lantai 3 teman-teman. Gue langsung naik lantai 3 guys. Gak usah lama-lama. Siap bah, potensi terus bah, mantap. Mantap bah. Nanti kalau ada minyak GG ini cok. Kasih minyak challenge DM si Gijon GG ini. Ya, apalagi kalau kalian berani pecahin gondomayit, gue jamin ini GG banget tempat, Cok. Karena suasananya udah beda ini, beda cuy kayak biasanya. Oke men, sekarang gue coba naik ya. Sekarang gue coba naik ke atas guys. Kita hitung tangganya coy, mudah-mudahan nggak ganjil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada yang banting coy. Ada yang banting coy. 18, 19, 20, 21, 22. Mantap, genap coy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sir, zat, sifat, hadir. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian, perwujudan, pergerakan, energi-energi kalian. Jikalau memang kalian ada dan mampu. Siapa? Wah, ada yang sosok muka hitam berjubah putih, mata merah mbah. Di atas gua guys ada sosok jubah putih, mukanya hitam tapi matanya merah coy. Gua nggak tahu ini sosok apaan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, energinya kuat banget coy. Energinya kuat banget mbah yang ini mbah. Energi yang ini kuat banget mbah. Jangan mundur, jangan mundur, jangan mundur, jangan mundur. Tahan, 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 tahan. Gua naik ya guys. Gua naik ya. Gua naik. Woi, diam kau. Hanya cobaan di sini. Dia yang mau mengorbankan manusia-manusia di sini ternyata. Baru ketemu. Diam kau. Diam. Diam kau. Diam kau. Waduh guys. Gue harus hati-hati guys. Dimana? Katanya sih men, katanya di tempat ini ada mitos sosok hitam. Sosok hitam yang berbahaya coy. Dan mereka itu sering mondar-mandirnya memang lantai 3 sama lantai 4 coy. Dan pernah ada salah satu ghoster di sini hampir saja kalau dulu telat ini loncat dari sini men. Mudah-mudahan gak terjadi sama gua. Mudah-mudahan Pak Darmo cepet tangkap. Ya gue yakin sih Pak Darmo bisa cepet guys. Kalau memang serasa gue berbahaya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi. Buat sosok singgoi penunggu tempat ini. Saya Wak Hendrik menantang kalian buat bereksistensi di sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Nampak. Wujud kalian. Wah. Oke men, suasana di sini gue belum lihat apa-apa ya pas gue langsung naik atas. Cuman ini energinya gue ngerasa kuat banget coy. Energi di sini gue rasain kuat banget coy. Gue coba redupin dikit ya guys. Dan di sini ada ruangan coy. Gue coba masuk ruangan 2. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bah, anginnya kenceng banget di sini bah. Anginnya kenceng banget di sini bah. Astagfirullahaladzim. Anginnya mulai kenceng, bah. Anginnya mulai kenceng, bah. Belakang, Wak. Sabar, men. Gua fokus dulu ke depan, men. Gua fokus dulu ke depan, men. Slow, slow. Slow, men. Slow, men. Slow, men. Ratogel. Kalian 500 Joker. Thank you. Woi, siapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pantesan gua ngerasain men, energi dia ini agak kuat ya men ya. Pantesan gua di atas ngerasain ada energi yang cukup hebat guys. Gua nggak tahu men, ini jubahnya putih. Gua coba pelan-pelan maju ke depan ya. Gua coba pelan-pelan maju ke depan guys. Gila men, makin depan makin kuat men. Gila, gue mimisan ini, langsung mimisan cuy, tahan. Astagfirullahaladzim, mbah, hidung gue berdarah mbah. Astagfirullahaladzim mbah, hidung gue berdarah mbah. Hidung gue berdarah mbah. Astagfirullahaladzim, tahan mbah, hidung gue berdarah mbah. Liatin mbah, hidung gue berdarah mbah. Astagfirullahaladzim, gue penasaran sama sosok jubah putih, muka hitam bermata merah ini coy. Ini matanya merah mbah, serius mbah. Matanya merah guys. Mukanya hitam banget coy. Gua nggak tahu. Dropkick. I'm sorry dropkick. I'm sorry, gua ini agak sedikit saru buat gua samperin ini. Gua harus main aman dulu, main di awal ini men, masih awal-awal ini men. Gua harus main aman dulu, ini masih awal-awal coy. Gua hantam-hantamnya di air aja ya. Allahu Akbar. Sumpah men, ini matanya hitam banget men. Matanya merah loh. Astagfirullahaladzim, gua nggak tahu men ini sosok apa men, cuman jubahnya kok putih ya. Astagfirullahaladzim, kanan gua cuk. Maju kamu, jangan maju. Aku tahan bang, mimis gua ini, mimisan gua udah keluar ini, gua nggak. Gua tahan. Tahan, jangan terseret. Bah, ini gue udah kayak ketahan bah, gak bisa maju lagi. Jangan sampai kamu masuk ke dalam. Gue udah kayak gak bisa maju lagi nih bah. Udah ketahan bah, kaki gue ketahan bah. Stay cam gimana ini kaki gue gak bisa jalan cok. Ini kaki gue gak bisa jalan, stay cam gimana kau? Ah, stay cam gimana? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Bangun, jangan solawat. Iya, gua bangun, bah. Hidung gua mimisan, bah. Hidung gua mimisan guys, aduh bau darah ini badan gua cuy. Badan gua bau darah. Lo udah mencium aroma-aroma anjir dari badan gua. Wahai si goib yang ada di sini, tunjukkan kehebatan kalian. Tunjukkan kehebatan kalian cuy. Ini kuat banget coy, gua mau masuk ruangan ini. Gua rasa ini kuat banget energinya coy. Allahu Akbar, ya Allah ya Rob. Gua masuk ya guys. Gua bakalan tetap masuk ke dalam. Intinya apapun yang terjadi jangan sampai sholawat. Astagfirullahaladzim. Woi, siapa? Ada yang terbang ke bawah mbak, kayak ada yang terbang masuk ke bawah sini mbak. Siapa kau? Siapa kau? Ada suara. Suara apa? Astagfirullahaladzim, ada dua cuk. Sosok hitam, ya Allah ya Rob. Apakah ini cerita sosok hitam itu ya? Bertanduk men. Sosok hitam bertanduk men. Hilang satu, sosok hitam bertanduk. Woi, siapa kau? Woi, Siapa kau? Siapa? Ada tangan, Cuk! Ada tangan. Ada tangan. Ada tangan, guys. Tangan siapa itu? Tangan siapa itu, guys? Tangan. Kok gede banget jarinya, Cuk? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Allah. Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ada suara germana, tahan dulu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Apa ini? Banyak banget, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sampai kamu masuk ke lorong. Dan sampai kamu masuk ke lorong lain. Allahu Akbar. Allah. 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 Anjing. Astagfirullahaladzim. 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 Woi! Buat semua penunggu yang ada di sini, muncul kalian! Hadir kalian! Raja jin, raja iblisnya muncul kalian! Bila perlu bawa gua ke alam kalian! Gua gak bakalan pernah takut sama kalian! Hadir! Wujud! Suara apa? Siapa kau? Siapa kau? Gila. Gila, men. Terbang dia, men. Ini tinggi loh, men. Terbang dia, Cok. Terbang dia, anjing. Keluar, Wak. Gua mau ngerasain dulu energi di sini macam mana. Hah? Sosok berjubah putih keluar kau. Sosok hitamnya muncul lagi kau. Uji nyali. Oke, 10 kalung gua coba uji nyali sini, Cok. Gua coba uji nyali di sini, gua berdiam diri 10 kalung aja, main gak banyak, men. Coba. Sosok yang berjubah putih, gimana kau? Ah, gila sih, men. Ini, men. Ini gue coba teriak-teriak gitu, gue gak mau kalah, men, energinya sama mereka, men, sebenarnya, men. Lama. Kayaknya gue cocok uji nyali sini, coy. Udah, men, gelang-gelang sama loporen aja kalian lemparin kalau nunggu. Ada api, Cuk. Ada api, Cuk. Ada api, cuy. Ada api di dalam, cuy. Oke. Oke, men, loporen sama gelangnya udah berterbangan. Oke. Gue coba rasakan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sosok lempar tempat ini dulu. Dan masuk ke dalam, kamu ngeyel kamu itu. Wah, jangan nekat kamu, jangan nekat. Wak Hendrik, jangan nekat. Allahu Akbar. John. Hei, jangan dilawan. John nyebah aja. Terus nyebahnya nih. Dia sosokan berani dia. Bangun, mundur dulu kamu. Sebelum kena kamu, mundur. Ya Allah, ya Rabbi. Abdi ini pun abdi kula ingkang kula aturakan si jabang bayine Wak Hendrik menika. Tangi sira mlebu maring raga kalian sukmanipun si jabang bayine Wak Hendrik. Wayan, jangan nekat kamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik, tunggu, sabar. Kuat kamu, Wak, masih kuat. Lari. Balik, tenang, sabar guys, jauh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lagi situ, astagfirullah. itu ada dinding penyangganya, Wak. Takutnya jatuh. Lu lihat kanan kiri. Lu lihat kanan kiri. Wah. Aman. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabb. Jangan masuk lorong, ya. Ya, sorry. Ntar guys, gua di sini dulu ya, gila. Lemes banget badan gue, cuy. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bentar ya guys ya, slow, santai. Ya gua tahan di sini, Ayo bah, kasih pelajaran bah. Biasanya juga selawat, gua ditantang gak selawat sama Mbah, coy. Gue ditantang nggak selawat temen-temen ya, biar suasananya nggak pecah. Diam, aku di sini. Iya. Diam. Iya, aku diam. Mana kamu? Ya, aku diam. Allahu Akbar. Tong canting, Wak. Sabar ya, guys. Ini baru jam berapa sih ini? Baru juga mulai gua ya. Hati-hati belakang, Wak. Aman gak ada? Aman coy, tenang. Bah kemana ya? Udah bah, turun bah. Apa? Enggak. Hah? Enggak ada apa-apa. Kenapa? Gue nyamperin lu aja. Lihat apa? Enggak ada apa-apa. Lihat apa? Enggak lihat apa-apa. Kenapa? Gimana? Enggak ada, emang gua ngikutin lu doang. Kenapa kamu lari? Hah? Kenapa lari? Ngikutin lu. Masih kuat nggak? Kuat lah. Ya udah, lu masih kuat. Iyalah kuat, ngapain nggak kuat? Ntar guys. Turun dulu guys. Udah lanjut di atas, ngapain? Lantai 3 aja lah. Lantai 3 apaan? Lantai itu? Atas. Lantai atas mana? Hah? Hah? Lantai atas. Hah? Hah? Berapa? Mbak, cepet sini mbak. Mbak. Ke atas. Mbak, cepet sini mbak. Mbak, cepet sini mbak. Mbak, tolong, cepet sini. Kenapa lu, John? Mbak, Allahu Akbar, innalillahi. John, lu kenapa, John? Mbak. Astagfirullahaladzim. Si Gijon kenapa? Mbak, cepet sini, mbak. John, lu kenapa, John? John? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bentar, mbak, cepet. Bentar, mbak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, astagfirullahaladzim. Cepet, mbak. Kenapa, John? Si Gijon kenapa, coy? Samperin, masa gua sini lari. Malah nangis anjing. Oi. Eh. Siapa? Siapa kau? Kunti kau? Kunti kau? Mana kau? Ini lembah coy, tinggi loh. Kita coba ke lantai atas ya men. Kita coba ke lantai atas guys. Gua pengen tahu di lantai atas macam mana ini. Buat sosok singgoib. Loncat ya, lu jangan loncat, lu mundur, awas, jangan loncat, lu jangan ke depan, mundur, jangan ke depan, awas, kurang gede anjing. Udah, gua ke atas ah. Ah, ini di atas sih guys. Ntar guys, gua ke atas dulu ya sambil nge-recall badan gua ya. Ke gubuk, siap. Ke gubuk. Oke. Kita coba ke arah gubuk, teman-teman. Gila sih men, gila men. Ini gua udah lemes banget sebenarnya men, gua tahan nih. Soalnya gak mau ngecewain kalian, guys. Gue coba tahan sampai gubuk ya. Woi, buat sosok gaib, penunggu lembah ini, penunggu gedung ini, hadir. Nampak wujud kalian. Hadir. Woi. Mana eksistensi kalian? Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Rabbi fangfana bibarakatihi wahdinal husna bihuramatihim, Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihuramatihim. Wan, jangan ke bawah kamu, jangan ke bawah kamu, ngapain sholawat kamu itu? Wan, Wak Hendrik. Siapa kowe? Dia terbang, Wak, dia terbang, kamu harus mundur kamu. Iya, dia terbang coy. Mundur sekarang. Mundur sekarang. Terbang dia. Turun kamu, turun. Turun, jangan terpengaruh. Aku jemput kamu kalau nekat kamu ini. Udah ada api coy, gua di atas coy, bahaya coy, udah ada api coy. Pelan-pelan, hati-hati, hati-hati. Penasaran gua. Maju lagi nih anaknya. Penasaran gua, Mbah. Anjing masih ada, Cok. Masih ada. Yang penting jangan terlalu dekat ya. Terbang dia cuy. Udah, anjing bahaya cuk, bahaya cuk, bahaya itu moy. Biasanya gua mundur itu udah hilang coy. Terima kasih. Itu biasanya kalau gue cabut itu hilang, ini mah enggak, men. Diam terus, men. Gue udah 3 kali balik loh. Ya udah, ini karena banyak yang bilang turun, gue turun. Ya mbak, karena banyak bos bilang turun, gue turun, mbak. Balik aja, balik. Ya, siap. Apa itu ya, men, ya? Hati-hati kamu, hati-hati. Pelan-pelan. Tengok kanan kiri, hati-hati. Ada sosok di samping kamu itu. Dukun bukan, men. Dukun udah terbang, Cuk. Oi! Sini kau! Sini! Turun, woi! Oh, woi, siap, woi. Siap, woi. Gua nurut sama kalian sekarang. Pelan-pelan kamu, pelan. Woi! Yang di atas muncul, coba. Sini turun kau. Nah, gue cari titik aman, men. Aing takut disjorokin di atas itu. Gila, dia ngehantamnya itu tengah-tengah, coy. Kabur kau. Wah, boyah nggak gua, guys? Victory nggak? Boyah nggak gua? Boyah nggak, teman-teman? Victory. Belum jam 1 ini, ngapain kamu balik? Jam 1 maju dulu bentar, belum jam 1, jam 1 pas baru maju. Apa-apaan kamu itu? Tuh, ini nih. Belakang tuh, area belakang sana, area belakang tuh. Ini nih, guys. Tadi suruh turun. Area belakang sana tuh, ujung. Sungai. Ke sungai. Barusan suruh turun. Udah turun suruh maju. Atas itu energinya kuat banget, hati nggak sampai. Ya udah, gua ke atas aja tanggung ini. Ngapain suruh turun saya? Ke atas kamu, hatenya. Ada gangguan di atas. Aja coba ke arah sungai. Ada apa di sungai itu, tempat modal lu, John? Tempat modal. Lihat dulu aja. Ada tai aing nggak di sana di sungai? Gimana ini, coy? Tadi suruh turun, udah turun suruh naik. Iya ke? Ora piye-piye to yo, gasen dulu dong, barbar dulu dong. Pocong tuh, samping kiri kamu banyak pocong tuh. Lagi gege suruh turun ya, guys ya. Ini sungai tempat modal si Gijon, ya udah. Udah, gua ke atas, guys. Gua ke atas, guys. Woi! Gua balik lagi. Coba gua main di lantai 3 ya guys ya. Coba gua main di lantai 3 teman-teman. Lantai 3 tadi gua belum sempet main coy. Ha. Udah. Anjing capek. Bentar-bentar guys, gua agak sedikit capek nih. Ke atas nih. Kan aku bilangnya ke sungai, ke arah belakang, bukan di atas. Tuh, mau dengar? Coba ngomong sekali lagi, Mbah. Aku kan ke area belakang, Wak. Ujung belakang, bukan ke atas. Ujung belakang, katanya. Oke, gua nurut, guys. Ujung belakang. Ujung belakang yang mana? Yang lantai bawah? Nongol tuh jam 1 malam, hati-hati kamu. Nongol. Nongol. Ya udah main di bawah ya. Main di bawah guys, gila guys, di atas ini gua udah lemes badannya. Semingkiro kabeh ini Mbah. Saya suruh semingkirin mereka. Kalau bisa saya keluarin mereka semuanya. Bukan, maksudnya mereka itu semingkir, ada gua datang. Presiden goib gitu loh. Presiden goib gitu loh. Nih katanya ini jalan-jalannya nih guys. Jalan setan nih. Jalan-jalan jin guys. Jalan-jalan jin. Jin. Hadir jin. Jin. Hadir jin. Jin. Hadir jin. Jin. Hadir jin. Yang GG-nya ini lantai 4 sebenarnya coy. Hampir aja gua ketiduran di awal tadi coy. Untung aja gua GG coy. Gua tahan coy semuanya coy. GG kan gua. Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadamu jasad. Dari jalur gaib. Buat semua penunggu yang ada di sini. Tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu. Hadir, nampak wujud kalian. Ya bada, ya badi, ya maiti. Lo nggak pakai minyak sih Wak. Coba kalau pakai minyak. Hadir, nampak wujud kau. Nih, gua kencing sampai 2 kali nih, kencing lagi gua nih. Yang 3 kali aja nggak sombong, Wak. Coba dong sematin yang bilang GG ke gua, Mbah. Yang bilang GG paling oke ke gua sematin. Pakai minyak soalnya, GG, mentang-mentang GG nggak pakai minyak. Ntar punya lu, ayo pun. Bakar tuan umum, kebakar nggak? Aman nggak? Tuh cek, takutnya terbakar itu habis nanti. Guys, Halo gue kebakar guys. Anjing terbang men. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Ya guys, gila guys. Ini kalau baterai ini gua tinggal 10% lagi guys. Kalau baterai ini gua tinggal 10% lagi guys. Tuh, sekarang suruh balik. Tadi sudah naik. Gua GG kan guys. GG. Baterai gua 10% lagi mah. Udah, balik. Ya Allah. Pak. Wan. Jon. Laknat. Kau turun! Turun di sini! Turun kalian! Woi! Astagfirullahaladzim. Setan kau itu ya. Setan kau. Aduh, gua lemes banget, mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aing gak tidur, aing lemes ini mah, Jon. Beda loh. Ini gua masih sadar loh. Cuma lemes doang gua. Ya, yo gendong. Yo gendong belakang. Cepet. Udah gendong. Iya, mah. Gendong. Iya, buruan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha. Cepat lari ke sini. Bentar Jon, ini berat. Lari. Berat Pak Hendrik, berat. Astagfirullah. Lo nggak tahu kayak apa gendongnya nih jabang bayi? Hah? Lo minta digendong kayak gini dia. Seret aja, jangan digendong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ah, seret. Digilmu seret. Udah. Ayo, berat. Ayo Allah. Allah Akbar. Ini jalannya mana? Aduh, berat banget, wah. Aduh. Oh. Jon, lo gendong wah, Jon lah. Jon, setan kalian. Ini kalau nggak tidur ini anak, aku hancurkan kalian semuanya. Aku nggak tidur, lemas barusan. Allah Akbar. Woi! Turun sini kalau berani. Setan kau. Allah Akbar, ya Allah. Berat banget, Jon. Kampret dia anak satu. Jon! Aku gege kan. Sini gendong wain gantian. Aku gege kan. Gege. Digilmu tuh. Gege. Aku gege kan, guys. Allah. Aku boyah kan, aku victory kan. Boyah victory apaan kau? Aku chicken dinner. Jon, bantuin Jon. Gua Jon berat banget ini. Aku gege kan, guys. Lo berat banget juga, makan apa sih? Makan mie instan aja beratnya minta ampun kamu. Aku gegetan. Boya apaan boya? Gege, mana ada gege? Gua nggak ketiduran, cuma lemas. Aduh, ya Allah. Iya berat ini. Makannya tulang kamu ya. Makasih ya Mbah udah gendong. Kaki aku lagi kram, kakiku juga berat. Kakiku kan belum sembuh ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah turun aja mah, nggak apa-apa mah, udah kuat gua. Apa turun? Udah kuat. Allah, bisa. Kamu tuh. Awas air. Pedulan ya. Lo masih kuat? Guys. Masih kuat nggak? Gua gege kan. Hah? Aduh. Nah, gege gua. Gege katanya. Oh, minta gendong manja. Gendong baik. GG dia katanya itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah jam 1 ini.